Saya menggunakan fitur VR yang dikembangkan oleh Mustaf Syamil Quran berkolaborasi dengan Kababers. Alhamdulillah kita aman. Terima kasih banyak kepada Menteri telah berkenan untuk mencoba salah satu pengalaman baru melalui Mustaf yang kami miliki. Tidak ada SK-nya, Pak. Lihat apa aja, Pak Menteri. Dan selanjutnya kami silakan untuk melanjutkan. Terima kasih banyak Pak Sandi sudah berkenan mencoba. Jadi ini kombinasi. Selanjutnya jika Pak Sandi berkenan, kami sudah menyiapkan mushaf yang sudah tertera nama Pak Sandi di sana. Siapkan ya versi ekonomisnya. Jadi dipasang dengan Pak Ariza insyaallah dari ini. Ini mushaf haji umrohnya Pak. Taruh handphone. Iya betul. Jadi dapat experience yang sama seperti tadi, Pak. Dengan aplikasinya. Baik, ini adalah salah satu persembahan dari Syamil spesial untuk Pak Menteri. Ada mushaf yang sudah dirancang khusus dengan nama Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Saya berkenan untuk dapat dilihat dan terima kasih sudah diapresiasi langsung lagi Pak Menteri. 1, 2, 3 lagi Bapak. 1, 2. Ya. Oh, iya. Ya. Alhamdulillah. Selain mushaf dan juga buku, insyaallah ada juga hal-hal yang lainnya. Namun mohon berkenan kepada Bapak Menteri untuk dapat bergerak setelah bersama. Menuju ke salah satu monumen kampanye kami, yaitu kampanye Ayo Ngaji Tiap Hari, dan berkenan untuk menerima atau menyampaikan pesan dan juga hal-hal yang mohon izin akan kami shoot dari tim content creator kami. Oke. Memberikan edukasi dan cerita yang sangat lengkap ya, storytellingnya, bagaimana itu dimulai dari selembar sampai dengan quality control dan akhirnya di saya sangat rekomend. Dan gerakan ini, Ayo Ngaji Setiap Hari ini, akhirnya mudah-mudahan Syamil bisa terus memberikan keberkahan bagi gerakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kita kan udah dekat ketemu lebaran, kita mau ngajarin sahabat Syamil main sama Mas Menteri, main games this on. Jadi Mas Menteri tinggal pilih aja ya. Siap. Pilihan pertama, Mas Menteri, opor ayam atau rendang daging? Rendang daging karena ini kuliner terbaik. Nasi apa ketupat? Ketupat deh. Mudik atau di rumah aja? Di rumah aja kali. Kerja. Karena orang bisa ke lebaran dia kerja. Tilawah Quran sendirian atau tadarus bareng-bareng keluarga? Pengennya bareng keluarga dan sekarang sudah dimudahkan dengan digital. Dan pertanyaan bonus, bisa tak Quran? Yes or no? Yes. Terima kasih banyak diapresiasi, alhamdulillah. Dan kami silakan kepada Bapak Menteri untuk dapat langsung memasuki area utama dan dapat duduk di tempat yang telah tersedia. Oke, Tribuners dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa kembali bersama saya di hari Kamis 4 April 2024, di mana pada kesempatan siang menuju sore ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribuners ya, barusan sudah melihat kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Menparekraf
Sandiaga Salahuddin Uno ke percetakan Al-Quran Samil Quran dan di percetakan Al-Quran ini ya yang berada di jalan Babakan Sari ya. Ini berada di jalan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung. Tadi sebelum sampai ke ruangan ini, Sandiaga Uno tiba sekitar setengah jam yang lalu. Pertama langsung beliau mengunjungi atau meninjau pabrik Al-Quran ya, atau tempat percetakan Al-Quran yang ada di lantai bawah di area lokasi ini. Dan kemudian beliau naik ke lantai 2 beserta rombongan untuk melihat berbagai macam produk ya Al-Quran. Setelah itu beliau juga mencoba VR mushaf haji umroh ya. Jadi mencoba VR mushaf haji umroh yang mana tadi kita sudah saksikan bersama ya. Ini adalah alat VR dan sekarang beliau berada di ruang utama ya. Oke, demikian Tribunes yang bisa saya informasikan, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.